Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian Saya Pendeta Antoni Chang Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di -kota Indonesia Dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri Hari ini kita online Sunday Service Lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional Tema hari ini adalah Disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan Integrated Paks, bagian pertama saudara-saudara sekalian firman Tuhan kita ambil dari tiga bagian bagian pertama dari kitab Mazmur nomor 23 ayat 1 sampai6 demikian firman Tuhan Mazmur Daud Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh bapakmu yang di sorga. Buk bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian, seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersuka citalah senang dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya. Pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari saya ajak jemaat yang hari ini ikut online Sunday service. Jemaat mari kita tundukkan kepala, kita doa yuk, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran. Tuhan pakai hambamu ini, beri dia kata-kata yang sederhana penjelasan yang baik, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan hidup kami tidak lepas daripada semua persoalan hidup di dunia ini. Kami butuh kebenaran supaya kami lebih dekat, lebih intim memahami cara kerja Tuhan dalam hidup kami. Menjalani hidup kami sesuai dengan anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh Firman Tuhan, Tuhan Yesus berbicara. Kami mendengar dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, Shalom. Tema kita hari ini adalah disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Integrated parts, bagian pertama yaitu membahas mengenai penguasaan diri dan aktualisasi diri Oke okay? Jemaat pelan-pelan kita masuk Jemaat sekalian saya membuat tema ini sebenarnya saya sudah siapin ada tiga seri khotbah untuk tema minggu lalu peringatan pengampunan dan hukuman Tuhan masih ada tiga serinya saudara sekalian tapi saya tunda dulu karena ketika WhatsApp dari jemaat berbagai WhatsApp yang masuk ke lembaga Antonecang Minister Internasional, saya coba membaca, mengikuti, ya, memahami persoalan jemaat itu, saya harus tunda dulu tema itu, harus masuk ke tema ini, disertai, dipelihara dan diberkati Tuhan. Mengapa tema ini harus ada setelah saudara sekalian? dari WhatsApp yang masuk dari jemaat sekalian, saudaraku. Banyak sekali jemaat yang mengeluh, "Pak Pendeta, dulu saya punya penghasilan besar. Perusahaan oke, okay. kehidupan keluarga oke. Okay. Tapi sekarang jauh sekali, Pak Pendeta. Boleh dikatakan semua berkurang hampir 50% lebih. Jadi kami hidup boleh dikatakan pas-pasan. Apa Tuhan tidak berkati kami lagi ya Pak Pendeta? Itu satu jemaat sekalian. Yang kedua, Pak Pendeta, saya sudah berjuang keras untuk mencari kehidupan, untuk kerja. Tapi nggak berhasil-hasil itu, nggak nyata-nyata nggak penghasilannya. Kenapa berkat Tuhan itu sudah tidak sampai kepada saya seperti dulu ya Pak Pendeta? Udah dua. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kenapa sekarang kesehatan saya tidak seperti dulu diberikan Tuhan dengan tubuh yang sehat, kuat? Sekarang kenapa badan saya lemah, Pak Pendeta? Gampang sakit. Apa Tuhan tidak peduli saya lagi? Itu sudah tiga. Yang keempat, saudara sekalian. Pak Pendeta, bisnis saya ini berkurang banyak. Bahkan saya sekarang banyak hutangnya. Banyak hutangnya. Ya, banyak cicilan yang macet. Perusahaan tidak jalan. Ini kelihatannya berkat Tuhan sudah tidak ada. Berkat Tuhan sudah tidak nyata buat saya. Apa saya harus bagaimana, Pak Pendeta? Apa saya perlu sembayang lagi atau saya harus buat apa? Kenapa Tuhan jadi bertindak begitu terhadap saya? Ini kira-kira Saudara sekalian, dari sekian wawasout yang masuk keluhan jemaat itu sekitar di antara yang demikian. Pak Pendeta, Kenapa anak saya tidak sayang saya lagi? Kenapa anak saya tersinggung marah dan juga sudah mau tidak mau tahu, tidak mau kenal orang tuanya, pergi begitu saja? Kenapa hidup jadi begini, Pak Pendeta? Maka harus ada tema disertai dipelihara dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pelan-pelan menyimak Ketika saya coba memikirkan berbagai pergumulan jemaat, ya, timbul dalam hati saya, timbul dalam pikiran saya, jemaat kenapa bisa berpikir seperti itu ya? Kenapa jemaat bisa mempunyai suatu kacamata, suatu cara pandang, kita pakai kacamata ya, suatu kacamata kepada Tuhan seperti itu ya, di tengah berkat yang berkurang, di tengah segala situasi kondisi, yang kelihatannya tidak menguntungkan, kenapa jemaat bisa timbul keluhan-keluhan yang seolah-olah memojokkan Tuhan? Bukan seolah-olah lagi, benar-benar memojokkan Tuhan. Sepertinya Tuhan yang salah, kenapa tidak diberkati lagi seperti dulu-dulunya? Ini persoalan yang sedang ada di pikiran saya, saudara sekalian. Bagaimana saya menjawab kebutuhan daripada kerohanian umat tentang masalah yang krusial ini? Karena banyak sekali jemaat mengalami hal seperti itu. Dan saudara yang sedang mendengar firman Tuhan, 95% saudara sedang mengalami hal yang sama. Kenapa? Ini terus saya pikirin dalam berapa hari ini jemaat. Mengapa jemaat bisa berpikir seperti itu? Ketika saya pikir punya pikir jemaat sekalian, kemudian saya melihat firman Tuhan, firman Tuhan yang saya ajarkan selama ini. Jadi, saudara-saudaraku, perlu konsentrasi. Firman Tuhan hari ini, integrated parts-nya suraku, disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan suraku, itu integrated parts-nya adalah dengan empat serial khotbah saya tahun 2020 dan 2021. Empat seri khotbah itu, seri pertama ketika aku kehilangan empat khotbah. Seri kedua, ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan. Empat khotbah. Seri ketiga, Tuhan adalah gembalaku, empat khotbah. Seri keempat. Temanya adalah ketika aku lemah, maka aku kuat, tiga seri. Jadi jadi empat seri khotbah ini mengandung 15 khotbah. Jadi Saudara-saudara sekalian, hari ini integrated part adalah mengintegrasikan 15 khotbah yang saya khotbahkan 1 2 tahun yang lalu saudara-saudara sekalian sehingga memerlukan suatu konsentrasi yang kuat memang saudaraku -saudara. supaya seorang saudara -saudara mempunyai cara pandang yang baik tentang realiti kehidupan yang kita alami saudara sekalian oke konsentrasi saudara, -saudara sekalian saudara-saudaraku -saudara. ketika saya coba menyimak meneliti Memantau reaksi jemaat dalam hidup mereka dengan segala hal yang mereka hadapi, kenapa mereka berpikir seperti itu? Mengapa jemaat berpandangan seperti itu? Saya menemukan jawabannya begini, saudaraku: perhatikan, saudara-saudara sekalian, ketika pemahaman disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan, kita pakai istilahnya 3D, 3D, saudaraku ya, triple D. 3 D disertai dipelihara dan diberkati Tuhan. 3 D ketika jemaat memahami 3 D yang dari Tuhan itu ya, dengan memakai kacamata materi, saudara tahu materi kan? Mata duitan, saudara memakai, memakai kacamata materi yaitu kacamata sukses dan harta, dan teman-temannya itu sebagai suatu tolak ukur untuk mengerti, memahami Tuhan. Pakai kacamata materi, maka muncullah pertanyaan yang seperti itu. Yes. Kenapa begitu Pak Pendeta? <tuh> Saudara-saudara sekalian, ketika kita memakai kacamata materi untuk memahami 3D dari Tuhan, munculnya apa jemaat sekalian? Kalau 3D itu besar, melimpah, saudara sekalian, no problem, tidak jadi masalah. Tetapi ketika 3D itu berkurang seperti saat, saat sekarang ini, jadi malah masalah besar. Karena cara lihatnya, cara pandangnya, pendekatannya, kacamatanya, pakai kacamata matri suraku, maka ketika berkat itu berkurang, negatif tingginya muncul. Seperti itu. Negatif tingginya muncul. Jangan-jangan Tuhan ini, jangan-jangan Tuhan sudah itu, negatifnya berpikir thinkingnya muncul. Nah kalau negatif thinkingnya muncul suruh aku, orang itu sudah sulit untuk belajar firman Tuhan. Orang itu sudah susah konsentrasi untuk berdoa. Orang itu sudah menjadi orang yang kalau soal Tuhan kayaknya dia sudah pesimis, sudah tidak ada keinginan tertarik dengan Tuhan karena ketertarikannya kepada Tuhan adalah masalah uang, masalah harta dan sukses. Jadi Tuhan bagi dia adalah equal dengan sukses dan harta, saudara sekalian. Kasian sih jemaat sekalian, jemaat seperti itu Karena pendekatannya, kacamatanya memahami 3D dari Tuhan itu dengan kacamata materi. Munculan negatif thinking, kalau sudah muncul negatif thinking suraku, dia akan muncul negatif action. Wah, bahaya ini. Perhatikan pelan-pelan, step by step. Kalau sudah negatif thinking suraku, dia akan menimbulkan woriness yang kita baca tadi itu. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 mengenai tentang kekhawatiran. Karena hartanya, suksesnya semua yang sudah berkurang berkatnya, ketika mulai ada negatif thing sama Tuhan, tanpa disadari jabat seperti itu, pikirannya sudah seperti itu otomatis mempengaruhi jiwanya. Mempengaruhi hatinya Sehingga hidupnya itu tidak pernah suka cita lagi Yang muncul adalah kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan Nanti bagaimana ya Nanti bagaimana itu selalu seperti itu Maka saudara sekalian Ini yang menyebabkan setelah negative thinking Menciptakan woriness Berhenti sebentar Ini masalah berkat berkurang ini Ada yang berkurangnya banyak Ada yang berkurang sedikit manusia itu saudara sekalian rasa manusia itu punya kecenderungan tidak puas kepada diri sendiri itu besar sekali surah sekalian jadi misalnya dia punya harta yang banyak sekarang tinggal separuh bagi dia sudah tidak berarti loh dia merasa sedikit sekali walaupun harta separuh itu sebenarnya masih banyak tetap dia khawatir loh soraku tetap khawatir nah ini negatif thinkingnya muncul membuat dia khawatir masih ready Masih bagus Masih oke okay, Berkat masih tersedia Dia tidak melihat itu sebagai berkat lagi Muncul negatif thinkingnya Memunculkan kekhawatiran itu Nanti muncul negatif action Negatif actionnya apa Pak Pendeta? Banyak Jangan bicara mengenai pelayanan Jangan bicara tentang Tuhan Jangan bicara mengenai persembahan Oh Tuhan sudah tidak berkati kok Persembahan saya buat apa? Jadi begitu. Jadi ketika dengan Tuhan menjadi hitung untung rugi. Kepada Tuhan menjadi masalah take and give. Jadi seraku dengan Tuhan karena pendekatannya kacamata materi. Nah orang seperti itu, udah negative thinking, negative actionnya bisa sampai kepada soal pelayanan, doa, semua tentang aktivitas gereja, semua menjadi nol. Dan yang paling dramatis, paling tragis adalah Negatif actionnya pindah kepercayaan, saudaraku. Pindah kepercayaan karena kenapa Tuhan yang saya sembah ini sudah bocay, sudah bocuan gak bisa tolong lagi berkatnya tinggal segini. Kalau sembah terus tambah sembah tambah berkurang, bagaimana? Jadi dia melihat Tuhan Yesus tuh sebagai berkat, sebagai sukses itu saja saudara sekalian. Tidak ada lain daripada diri Tuhan Yesus maka orang seperti itu dia akan cari Tuhan yang lain. Bagi dia Tuhan yang bisa memberkati dia itulah Tuhan yang dia sembah, Saudara sekalian. Jadi hati-hati tentang hal ini. Saya pikir punya pikir kenapa jemaat seperti ini. Saya ingat khotbah saya, Saudara sekalian. Integrated Parts ini ya, perhatikan. Yang pertama saya khotbah tentang ketika aku kehilangan. Kehilangan itu empat satu seri empat khotbah, Saudara sekalian. Hilang harta, hilang nyawa, hilang hidup, hilang kesuksesan, hilang harga diri. Semua sudah saya uraikan dengan jelas di situ. Setelah ingin detail, masuk kembali ke korban serahku. Itu seperti membuka tabir hidup kita. Seperti kita melihat cermin tentang keadaan diri kita. Seperti kita, kita punya picture of life itu dibuka lebar-lebar. Untuk kita lihat satu persatu, inilah gambaran hidup kita. Ketika aku kehilangan. Saudara-saudara sekalian, hati-hati dalam hidup ketika kita melihat Tuhan itu dengan kacamata materi. Seorang akan gelisah seumur hidup, dan tidak ada sukacitanya lagi. Yes, so bagaimana, Pak Pendeta? Saudara-saudaraku, kalau cara pandang tentang 3 D itu pakai kacamata materi, perjalannya akan seperti itu. Saya berharap, saudara kalau seperti itu cepat berubah. Tetapi kalau cara pandang 3D itu, saudara sekalian, disertai, dipelihara, diberkati Tuhan. 3D itu, saudaraku, cara pandangnya pakai kacamata intimasi itu beda. Coba sekalian, pakai kaca intimasi itu beda. Kacamata matri dengan kacamata intimasi tidak sama. Apa itu Pak Pendeta kacamata intimasi? Dengarkan, Firman Tuhan yang kita baca tadi itu di kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya udah jelaskan di khotbah tahun lalu mengenai tema Tuhan adalah gembalaku. Clear di situ. Nah, jemaat perhatikan saya beri kuncinya, resumenya Saudara sekalian. Ketika kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, hal yang paling penting di situ yang menjadi suatu nutrisi bagi rohani kita adalah Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Baca ayat 1 sampai 6 itu, seorang melihat sesuatu garis merahnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan membaringkan, Tuhan menyegarkan, Tuhan melindungi, Tuhan mengurapi. Semua kata kerja, Tuhan melakukannya. God in action. Jadi saudara sekalian, pemahaman tentang gembala dan domba itu God in action Saudara sekalian. Tuhan yang kerja buat kita loh. Tuhan yang bekerja dengan tangannya loh. Kita menjalani hidup ini. Ini sentral pemahaman tentang firman Tuhan, tentang kehidupan umat percaya Saudara sekalian. Oke. Okay? Jadi domba ngertinya apa? Gembala dia dekat sekali. Gembala itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Gembala itu dombanya sakit dia pelihara. Dombanya hilang dia pergi cari Saudara sekalian. Jadi prinsip kacamata pendekatannya memahami 3D itu dengan kacamata intimasi. Dan nah, kalau kaca intimasi bisa berjalan dengan baik, tidak akan muncul negative thinking. Tidak akan muncul negative action, saudara sekalian. Kalimatnya sederhana, jemaat perhatikan. Kalau hari ini, dalam situasi kondisi seperti ini, berkat sudah berkurang, tapi kacamata materi Tuhan udah ini, udah ini, udah itu kan begitu. Tapi kacamata intimasi enggak begitu. Dengerin saudaraku, Sederhana sih, tapi benar-benar hal yang praktikal. Tapi itu nutrisi rohani bagi orang percaya. Saudara para tiga. Kalau dengan kacamata intimasi melihat 3 D itu berkurang tidak sedulu lagi, cara ngomongnya apa? Saya kasih bahasa praktikal. Katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu, katakan kepada anakmu. Kalau mereka mengeluh tentang berkat yang terus-menerus berkurang, katakan mereka kalimat sederhana. Kalau Tuhan memberkati kita dengan 3D yang besar, kita nikmati, kita hidupi. Kalau Tuhan kasih kita 3D seperti ini saja, segitu, kita hidup yuk dengan begitu. Dengan secukupnya yang ada. Jadi saudara sekalian, apa yang Tuhan kasih, bisa nggak kita hidupi seperti itu? Sederhana sih kalimatnya. Nggak enak dengarnya ya. Karena kekristenan kita sudah diajari kacamata materi. Lihat Tuhan tuh seperti itu. Kalau khotbah saya jadi nggak enak dengarnya. Tuh, mana Pak khotbah yang tiada mustahil? Bukan itu. Khotbah yang berpuluh. Bukan itu, jebat sekalian. Bukan itu, bukan itu. Ke itu sudah diajarkan sedemikian rupa, saudara sekalian, sehingga melihat Tuhan itu materi, materi sudah dan sudah tidak terasa, tidak terasa ganjilnya merasa itu sudah oke, okay. rohani banget pada itu penanaman rohani yang miring, saudara sekalian. Nanti munculnya ketika berkat itu berkurang, muncul negatif thinking muncul negatif action, muncul bersungut-sungut kepada Tuhan, muncul hati yang gelisah terus. Tapi kalau intimasi with God, enggak begitu. Paulus tadi mengajar loh. Filipi pasal 4 itu, perhatikan yang tadi kita baca itu. Ia belajar mencukupkan diri saudara sekalian. Paulus ngomong loh, aku tahu itu apa kelaparan, aku tahu itu apa kekenyangan, aku tahu apa itu hidup berkekurangan, Aku tahu apa itu hidup berkelimpahan, tapi aku mencukupkan dengan apa yang miliki. Saudara, sebenarnya hidup ini praktiknya sederhana sih. Dengan berkat yang segini seorang punya hari ini, coba ngomong sama suamimu. Pak, berkat Tuhan seperti ini, ya kita hidupi seperti ini. Sudah kerja keras? Oke. Okay. You have done your best. Kami sudah kerja keras Pak Pendeta Hasilnya segini Hidupilah dengan segini yang Tuhan kasih Jadi ada sukacitanya loh saudaraku Hidupi Hidupi dengan segini yang Tuhan kasih Ada sukacitanya saudara sekalian Karena saudara tahu Tuhan kasih segitu Ya segitulah dihidupi Udah kerja keras Tapi yang tidak mau kerja Yang mau duduk aja Tunggu berkat turun dari langit saudaraku Jangan mimpi Jangan mimpi Ada sih mas jatuh dari langit Dua kilo, kena kepala dulu, kepalanya robek seraku, masih dijual untuk biaya rumah sakit, habis itu mati, saudara sekalian. Mati. Saudara sekuku, jikalau kamu sudah melakukan, you have done your best. Berkat Tuhan segini, Pak, kita hidupi berkat Tuhan segini, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, happiness itu keluar. Sukacita itu keluar, saudara sekalian. Itu loh sebenarnya rahasianya. Bisa nggak? Mau nggak pertanyaan seperti ini? Manusia itu kecenderungannya rasa tidak puas pada dirinya itu tinggi sekali. Berkat Tuhan sudah kasih tiga ya, d Tuhan kasih udah kasih besar sekali masih masih merasa tidak puas loh itu manusia sepertiku. Apalagi tiga d-nya berkurang, oh tambah tidak puas. Coba perhatikan hidup kita ini manusia-manusia kayak kita ini saudara sekalian punya rumah kecil lihat sebelah rumah lebih besar. Punya rumah sudah 1000 meter, lihat teman ada rumah 2000 meter. Lihat rumah udah dapat 2000 meter, lihat punya punya teman rumahnya ada 8 golofnya, ada 5000 meter, soraku Kita ingin sebenarnya kecenderungannya seperti itu. Ingin lebih, ingin lebih. Tidak pernah puas manusia ini. You dan saya. Coba simak pelan-pelan khotbah ini. Sebenarnya tidur kita ini berapa lebar sih tidur kita tiga kali empat kali storaku ya udah tidur kan rumah dua ribu meter masih kurang beli jadi empat ribu meter dua lantai begitu besar bedanya dengan orang rumah sederhana apa sih beda kamar mandi doang kamar mandi orang rumah sederhana kecil kamar mandi orang kaya besar ada delapan golofnya di dalam delapan golof mini. Saudara sekalian, mandi sampai main golf. Masuk angin lah, matilah besok. Rumah dua, 2000 meter, dua lantai. Anak coba dua. Dua-duanya sudah tinggal di Amerika. Itu rumah kamar banyak sekali. Emang kita mandi, segayung-segayung pindah-pindah ke kamar mandi, ke kamar mandi, pindah-pindah. Enggak kan? Coba segitu-segitu juga kok kita hidup. Tapi rasa tidak puas manusia itu, ingin memuaskan dia dengan lebih dan lebih lagi. Ini yang memunculkan manusia itu melihat Tuhan itu jadi berbeda. Setelah jadi berbeda. Sudah diberkati lebih, tiga d besar, masih nggak puas loh. Ada orang lebih, ada orang lebih. Ada satu gunung, ada gunung lain lebih tinggi, suraku. Gunung yang sudah tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Tidak pernah akan habis-habisnya. Nah, kalau kita tidak memahami ini, surah sekalian, kita dipermainkan oleh keinginan hati kita, sudah pasti. Penguasaan diri sudah tidak ada. Penguasaan diri sudah tidak ada. Tema hari ini tidak sampai ke aktualisasi diri. Karena aktualisasi diri itu sulit. Aktualisasi diri itu integrated part-nya bagian kedua nanti. Ini integrated part bagian pertama saja. Penguasaan diri dulu. Mencukupkan diri, penguasaan diri. Siapa mau? sorry to say hari ini kotbahnya jadi keras dan mungkin nggak enak di hatimu. Tapi saudara mau nyimak Dengan apa yang Tuhan hari ini beri kepada saudara. Kurang ya, tiga d ya. Tapi mau nggak ngomong sama Tuhan? Ngomong sama suami, sama anak, sama istri. Apa yang Tuhan kasih kita hari ini segini ini. Udah berkurang banyak. Kita syukuri, kita hidupin. Mau nggak ngomong sama gitu? ya tuh yang Tuhan, Tuhan bahasanya Tuhan Yesus kasih seperti itu ya kita hidupin kasih ya dia kasih segitu ya segitulah kita hidupin mama itu baik lo seraku itu baik loh. berarti saudara intim dengan Tuhan saudara intim dengan Tuhan saya dan saudara sama lo sekalian saya belum kuatlah keluar keluarga saya butuh kehidupan hidup anak-anak saya masih kuliah saudara sekalian tapi saya belajar untuk mencukupkan apa yang saya miliki, mencukupkan kebutuhan yang anak-anak butuh, ya kita hidupi apa yang Tuhan kasih hari ini kita hidupin, bisa sukacita, bisa seraku, bisa kok, karena melihat semua tiga yang Tuhan kasih itu dengan kacamata intimasi with God, aku domba, tidak akan ditinggalkan, aku domba pasti disertai, aku domba pasti dipelihara. Sekalipun tidak banyak, sekalipun tidak seperti wah luar biasa, tapi tetap aja hidup ada anugerahnya. Aku domba, pasti diberkati. Sekalipun berkat itu tiga d itu harus besar-besar. Tidak. Setelah sekarang kita satu step maju lagi. Jemaat perhatikan. Ketika orang memandang 3D itu dengan kacamata matri, surah sekalian. Kalau 3D-nya besar, nggak jadi masalah. Tapi kalau 3D sudah berkurang, dia tidak bisa melihat lagi Tuhan dengan baik, loh. Sebenarnya, itu adalah suatu kerohanian yang kasihan, suruh aku justru mari perhatikan poin ini. Justru ketika 3 D itu berkurang, pemahaman tentang penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan itu lebih real, loh, suruh aku lebih real. Nompang tanya, pada saat seorang memahami, disertai Tuhan, kapan itu? yang rasanya real. Masmur tadi 123, 123 itu. Pada saat aku, aku ketika aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu akan menyertai aku. Justru dalam keadaan situasi tidak stabil. Dalam kondisi keadaan bahaya, keadaan menakutkan. Dalam lembah kekelaman, penyertaannya lebih rasa, lebih real. Seraku. Karena kita melihat dengan intimasi dengan Tuhan. Daud menulis seperti itu. Pas di prinsip tentang gembala dan domba, saudaraku. Kapan saudara bisa merasai? Diberkati Tuhan. Pada saat saudara merasa tiga adanya besar, tidak perlu. Justru pada saat saudara sedikit sekali berkatnya, hampir-hampir tidak ada. Tapi saudara tetap eksis, tetap hidup, tetap sehat. Saudara merasa berkat Tuhan itu nggak meninggalkan hidup saudara sekalian. Sur tetap eksis tapi hidup walaupun kurang sekali tapi surat survive anak-anakmu sehat istrimu oke okay. suamimu oke okay. berkat ada saja berkat hari ini cukup untuk hidup surat sekalian justru pada saat ini sura merasakan Tuhan berkati boleh baik kata luar biasa ya kapan kita bisa merasakan 3D itu benar-benar real suraku bukan pada saat tiga D itu berlimpah. Enggak. Justru memahami tiga D D itu menjadi real ada pada saat dalam keadaan serba berkat itu berkurang. Justru di merasakan kehadiran Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu luar biasa, men. Saya rasain, men. Saya rasain. Saya menghidupi diri saya dengan satu mata. Ya. Saya bisa hidupi saya hidupi dengan apa yang ada padaku. Saya tidak terteriak harus punya dua mata. Satu kan sudah buta. Saya hidupi. Saya hidupi dengan operasi bypass jantung yang sudah operasi Ya Kok resikonya setelah operasi bypass jantung itu manusia itu cepat capek, seorang sekalian. Cepat capek. Cepat capek. Saya diambil beberapa urat saya untuk ke jantung itu di sini saya tidak bisa angkat berat. Angkat berat langsung ke kesubutan, kesubutan tangannya seorang sekalian. Tapi belajar untuk melihat berkat Tuhan itu besar. Saya bisa eksis, saya bisa hidup, saya bisa berkhotbah, ada semangat, ada roh yang menyala. Wah oh, itu benar-benar penyertaan Tuhan yang luar biasa, saudara sekalian. Di tengah sulit tantangan, masih ingat khotbah saya tahun lalu? Ketika aku lemah, maka aku kuat, saudaraku. Ingat tentang Rasul Paulus ketika duri dalam daging, ketika dia sulit sekali, pada saat dia susah. Justru pada saat susah itu dia Tuhan mengatakan cukup kasih karunia ku bagimu untuk menghadapi segala keadaan. Dia sadar justru pada saat itu dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ah bagus saudaraku, minta Luar biasa firman Tuhan seperti ini. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mau memahami kodwa seperti saudaraku? Berapa banyak? Rata-rata mau lihatnya harta sukses tau. Bukan berarti kita alergi itu, suraku. Enggak loh. Sebagai orang Kristen suraku diberkati Tuhan dengan tiga d yang besar, oke okay banget, puji Tuhan. Kita tidak alergi berkat lo sama sekali tidak loh Hidup menjadi orang miskin aja nggak begitu, ajaran Kristen nggak begitu. Kita tidak alergi diberkati Tuhan luar biasa, oke okay banget, puji Tuhan. Karena banyak kehidupan pekerjaan pelayanan butuh tiga d yang besar kan begitu suraku Tetapi kalau kita tidak diberkati dengan 3D yang besar, siapa takut? Siapa takut? Allah besertaku. Allah pemeliharaku. Allah itu memberkati aku. Justru dalam keadaan serba kekurangan itu, aku rasakan berkat itu, penyertaan itu, pimpinannya, rasa sekali. Setelah sekalian, Paulus ngomong, dia pernah lapar, pernah kenyang, pernah berkelimpahan, pernah berkekurangan. Dia ngomong apa? Segala perkara dapat ku tanggung dalam dia yang senang tiasa memberikan kekuatan kepadaku. Jemaat khotbah ini simpel sih, tapi integrated part dia. Integrated part dia. Ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan. Anak satu-satunya meninggal Pak Pendeta. Pak Pendeta, ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan. Aku bercita-cita untuk kuliah ini, kuliah itu, enggak kesampaian Pak Pendeta. Aku ingin sembuh penyakitku, tapi ketika aku mengharapkan itu tidak terjadi Pak Pendeta. Rasanya aku down sekali Pak Pendeta, rasanya aku tidak mau hidup, rasanya aku minta Tuhan ambil nyawaku saja. Surah salah mengerti hidup ini. Seorang salah, pakai kacamata lihat hanya keliru, jebat sekalian. Ya. Keliru. Kecillah iman kita jikalau masalah-masalah seperti yang kita hadapi itu membuat kita itu menjadi orang pesimis, menjadi orang seolah tidak bisa hidup, kita kehilangan sukacita, tidak bisa mengerti lagi Tuhan in action-nya, tidak bisa memahami gembala yang baik. Kecillah rohani kita. Orang-orang yang mengalami tiga D yang besar bisa berteriak haleluya sukacita pada saat mereka mengalami tiga D yang kecil suruh aku, mereka menggelu bersungut-sungut alangkah tidak stabilnya rohani itu. Mau rohani yang stabil. Tadi saya sudah ngomong, tiga D besar berlimpah oke okay banget. Tiga D kurang luar biasa, siapa takut? Siapa takut? Mau nggak engkau mengerti firman hari ini? Karena banyak nih jemaat seperti ini sekarang, Mama Tuhan kasih segitu, kita hidupi yuk segitu. Papa bisnis kita sekarang segitu, kita hidupi yuk. Yang Tuhan kasih segitu ya hidupilah. Kasih tahu suamimu, kasih tahu istrimu. You sudah hard worker, kau sudah menjadi seorang pekerja keras. Gak jadi masalah. Mama dulu kita punya banyak. Pak, kita dulu punya banyak, tapi sekarang tinggal segini. Kita syukuri, kita cukupkan diri kita, kita hidup dengan harta yang segitu, yuk. Ah, luar biasa engkau, seraku Korban ini akan menjadi suatu nutrisi rohani, menciptakan kestabilan imanmu dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada. Jangan lupa lo, orang yang miskin sekali, gelisah dan khawatir, menjadi pesimis. Orang yang kaya sekalipun, tetap aja merasa berkurang, bisa equal samanya, bisa khawatir pesimis juga. Karena dia merasa kekain dia itu tidak ada bandingnya dengan si B yang kayaknya 10 kali lipat. Kasian banget manusia itu. Kasian sekali. Untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini jikalau engkau kehilangan nyawamu? Khawatirmu itu menjadi jadi. sudah punya tiga dia yang banyak pun masih menjadi jadi. Kamu tidak tahu, kita tidak tahu besok hidup seperti apa. Besok rahasia itu ada di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, perhatikan firman hari ini. integrasikan semua khotbah saya. Pelajari satu persatu, 15 khotbah itu. Pahami satu persatu, hapusnya air mata. Tabahkan hati, melihat semua hal. Maka kau terbuka dan saat itu kau melihat sukacita dari Tuhan. Kau tidak takut untuk hidup susah. Kau tidak alergi untuk hidup penuh berkat, saudara sekalian. Dua-duanya ada keseimbangan dalam hidup ini. Karena yang menjadi center bukan harta dan kesusahan. Yang menjadi center adalah Tuhan gembala yang baik. Saya mau. Sorry to say. Kalau khotbah hari ini mengorek-ngorek cara berpikir jemaat. Karena jemaat sudah interaksi dengan saya lewat WhatsApp. Saya membaca hal-hal demikian. Maka khotbah ini harus muncul jemaat sekalian. Kita belajar penguasaan diri dulu ya. Kita belajar penguasaan diri dengan apa yang kita miliki. Cukupkan dengan hari ini. Masih banyak orang lebih susah dari kita, saudara sekalian. Kita berat malam mendapat cukup dari Tuhan. Loh. Masih banyak orang jauh lebih susah dari kita. Jauh lebih susah. Kita cukup loh Tuhan berkati. Cukupkan apa yang Tuhan kasih hari ini. Kau hidupi mau? Mau? Hmm? Mari kita belajar ke situ. Nanti baru kita masuk ke aktualisasi diri. Itu jauh lebih sulit. Itu sudah setengah malaikat itu yang belajar begitu, saudara sekalian. Ah, jemaatku, saudara sekalian, saya khawatir sekali ketika membaca WhatsApp-WhatsApp dari jemaat. Jangan-jangan pekerjaanmu sudah berkurang jabatannya, berkurang gajinya, atau sudah ke pekerjaan yang lain, mungkin penghasilannya berkurang atau bisnismu menjadi berkurang karena banyak hal yang kamu hadapi mungkin masalah finansial tidak sebesar dulu lagi banyak pengeluaran-pengeluaran tak terduga sih membuat hartamu berkurang mau nggak berkata kepada Tuhan aku cukupkan hidupku dengan apa yang Tuhan kasih segini yang Tuhan kasih hari ini aku hidup dengan anugerah Tuhan mau nggak dengan keluar kamu yang Tuhan kasih seperti ini satu anak saja kamu hidupi dengan anugerah dari Tuhan mau gak? Pada saat engkau memandang kiri kanan ada orang-orang lebih daripada engkau. Pada saat engkau memandang kiri kanan bahkan orang yang tidak percaya punya berkat lebih besar yang Tuhan kasih. Kalau engkau mulai kaca peta intimasi tidak tercipta hatimu menjadi kecil tidak tercipta hatimu menjadi pesimis karena apa? Engkau memiliki hal yang paling besar dari Tuhan. Tuhan saja engkau miliki, apalagi semua yang ada dalam dunia ini. Tuhan tak pernah tidak pelihara kita. Sampai hari ini, pendeta Antoni Chang ini merasakan disertai, dipelihara, diberkati Tuhan itu luar biasa. Tidak perlu harus tiga d itu luar biasa. Tidak perlu, seorang sekali. Tidak perlu. Tidak perlu seperti itu. Tapi ketika aku mau cara kerja Tuhan, hatiku terharu sekali karena aku melihat Tuhan itu menggulungkan kaca intimasi bigat. Makasih ya Tuhan untuk anugerah hari ini, untuk anak boleh kuliah, untuk hidup boleh sehat, untuk bisa berkhotbah. Makasih ya Tuhan. Saya tahu khotbah saya setiap kali saya khotbah saya rekam jam berapa selaku. Seperti hari ini setiap kali saya berkam jam berapa? jam 3 subuh saya rekamnya. Pada saya menyusun dengan baik, setelah dengan baik, saya pikirkan semua. Semua keluarga sudah tidur, baru saya rekam khotbah pelan-pelan supaya bagus suasananya. Setiap minggu saya khotbah, persiapan khotbahnya, waktu recordingnya setelah aku, jam 3 subuh. Saya sendiri melakukannya, saya nikmati saya nikmati, saya jalani, saya susun satu-satu. Sukacitanya hati ini luar biasa. Karena aku melihat Tuhan dengan kacamata intimasi. Senang sekali aku merasa self-fulfillment dalam hidupku. Bisa melayani Tuhan dengan seperti ini, saudara sekalian. Saya perhatikan hidupku masing-masing. Korba praktikal ini. Tapi tidak mudah untuk dipahami. Memerlukan suatu penguasaan diri yang baik memahami semua dimensi kehidupan yang kau alami. Mau jemaat sekalian ulangi khotbah ini dengarkan lima kali. Pelan-pelan menyimak tidak gampang untuk bisa masuk ke sini ke bayang ini. Tapi saudaraku ada roh Tuhan, ada roh Tuhan yang akan memimpin, memimpin kita untuk step by step memahami firman Tuhan dengan baik. Setiap khotbah dikembangkan saudaraku mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Firman Tuhan yang kita baca merupakan suatu keutuhan daripada Alkitab yang mengajar kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena ada in action membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Karena Tuhan itu in action, ia membawa aku ke air yang tenang. Karena Tuhanku in action yang menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhanku itu in action. Gada dan tongkatnya akan melindungi aku. Bahkan Tuhan in action mengurapi aku. Ia menjadikan hidangan bagiku di hadapan lawanku bahkan. Dan Tuhan in action suatu hari membawa aku kembali pulang ke rumah bapakku. Luar biasa orang Kristen itu. Luar biasa seraku. Hidupilah hidup ini. Apapun resikonya. Dengan kacamata intimasi. Kamu akan melihat rahasia hidup sebagai true Christian. Kristen sejati. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala kita. Jemaat sekalian tenang sejenak berapa menit. Gunda gula di hatimu kekhawatiran ini dan itu dalam pikiranmu kekhawatiran akan masa depanmu kekhawatiran akan harta yang berkurang 50% kekhawatiran hartamu yang berkurang 20% kekhawatiran hidupmu yang hari ini pas-pasan dengan apa adanya kegelisahan dalam hatimu bisnis yang tidak maju-maju Semakin berkurang harta yang kamu raih selama bertahun-tahun, menjadi berkurang banyak engkau menjadi gelisah. Dengarkan khotbah hari ini. Dengarkan khotbah hari ini. Lihatlah semua 3D yang Tuhan kasih kepada engkau itu dengan kacamata intimasi Tuhan adalah gembalaku. Maka akan menimbulkan sukacita dalam hidupmu menurut kesukacitaan tersendiri dalam hidupmu melihat dunia yang kau arungi. Jemaat lihat dirimu masing-masing, perhatikan dirimu masing-masing. Saya berdoa supaya khotbah hari ini menjadi nutrisi rohani amat kuat, menyegarkan jiwamu, menyegarkan rohanimu, membawa engkau melihat Tuhan dengan secara proporsional, melihat Tuhan dengan baik, dengan kacamata yang jelas. Tuhan Yesus, hari ini setiap kami tertunduk di hadapan Engkau, setiap umat yang mendengar sabda Tuhan hari ini, setiap kami mengalami banyak hal Tuhan, Engkau yang paling tahu siapa kami sesungguhnya, apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, 3D disertai, dipelihara, dan diberkat Tuhan. Bermacam-macam kami alami, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tiga adanya sudah hampir tidak ada. Tuhan Yesus, ajar kami akan firman-Mu. Supaya kami tahu besok hari ada di tangan Tuhan. Ajar kami mengerti kaulah gembala kami. Kami takkan kekurangan air. Kami takkan kekurangan rumput yang hijau. Jiwa kami selalu disegarkan oleh kebenaran-Mu. Tuhan Yesus ajarkan kami untuk menerima berkat yang ada pada hari ini Untuk menghidupi segitu yang Tuhan kasih Tuhan kami mau hidup seperti ini Tuhan Dan jika lo suatu hari engkau memberikan kami 3D yang besar Kami pun tidak alergi, kami senang sekali Tapi jika lo 3D nya tidak besar Itu tidak mengganggu jiwa kami Tidak mengganggu kedekatan kami dengan Tuhan apapun yang kami alami, segala perkara Tuhan Yesus dapat kami tanggung dalam Engkau yang senang desa memberikan kekuatan kepada kami. Letakkan tanganmu di hati jemaat, letakkan tanganmu di pikiran jemaat ya Tuhan, teguhkan mereka, segarkan jiwa mereka, segarkan rohani mereka ya Tuhan, memahami perjalanan hidup yang mereka arungi bersama dengan Engkau penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pemberkatan Tuhan turun atas jemaat. Kasih dari Bapak dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik memelihara setiap kami domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus tangtiasa mengingatkan kami akan kebenaran yang tertulis dalam kitab suci hidup benar di depan Tuhan. Sampai selama-lamanya Sampai Tuhan datang kembali, menjemput setiap kami. Orang percaya, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.